Sementara itu, selain memastikan keandalan pasokan listrik, PLN telah membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU yang telah diresmikan langsung oleh Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansuri di rumah BUMN Denpasar. Hal ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi rencana para kepala negara yang akan menggunakan mobil listrik. Peresmian SPKLU ditandai pengguningan pita oleh Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansuri bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Peresmian juga diisi penandatangan prasasti oleh Wakil Menteri 1 BUMN. Saat ini PLN sedang membangun 21 unit SPKLU bertipe fast charging pada 15 shelter di Bali dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2022. Dari total 21 unit SPKLU fast charging yang akan dibangun, 12 unit diantaranya merupakan tipe 25 kW KW, sementara 9 unit lainnya tipe 50 KW. Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri melihat upaya PLN ini merupakan bagian untuk mendorong ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB di Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Terlebih, Kementerian BUMN pun melihat Provinsi Bali menjadi kawasan ideal untuk didorong penggunaan KBLBB dalam waktu dekat. Pahala pun mengapresiasi PLN yang secara konsisten mempercepat pembangunan infrastruktur KBLBB selama ini. Menurutnya, infrastruktur seperti SPKLU ini penting untuk mendukung akselerasi KBLBB di Indonesia. Ini memang betul-betul kedepannya merupakan bagian dari upaya PLN untuk bisa membangun ekosistem electric vehicle kendaraan berbasis listrik ke depan. Dan memang kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, kawasan Bali, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang sangat ideal untuk bisa menjadi lokasi yang kita akan coba untuk dorong penggunaan electric vehicle. Yang pertama tentunya terkait dengan pelaksanaan dari G20 sendiri, dan ini merupakan satu kesempatan buat Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang memiliki komitmen untuk bisa mendorong penurunan daripada emisi. Karena kalau kita lihat penggunaan daripada BBM dan juga bahan bakar lainnya dan penggunaan energi, itu memang berkontribusi cukup signifikan, mungkin berkisar antara 30-40% dari supaya kita untuk bisa melakukan penurunan emisi di depan. Jadi kalau misalnya kita tadi disampaikan oleh Pak Dirut kan bahwa penggunaan ini berbasis kendaraan listrik sudah bisa melakukan penurunan emisi sampai dengan 50%. Wakil Menteri 1 BUMN juga menambahkan dari informasi terakhir penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 nanti akan mencapai 500 unit. Dia pun berharap institusi lainnya seperti BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah juga dapat ikut beralih menggunakan KBLBB dalam waktu menyambut KTT G20. Gelaran KTT G20 ini akan menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi. Berbagai upaya pun telah dilakukan PLN untuk mendukung transisi ke energi bersih, mulai dari meningkatkan bauran energi bersih hingga mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. Madi Risma, Bali TV.